Ngapain? Ini lemnya nempel semua tuh. Aku nggak kebayang kalau orang pakai wig di lem tiap hari. Capek banget. Kayak gimana tuh rasanya? Bersyukurlah bagi kita yang masih punya rambut. Ya kan masih bisa gaya. Masih bisa dicet-cet lah. Masih bisa dicet-cet, masih bisa di... Kalau mau ngecet datang ke salon event gunaan. Ayo dong slam, hampir slam. Aku di endorse kak. Iya lah, masa kamu bayar slam? Gimana sih? Orang kamu, aku sama kamu aja sering gak bayar kok. Kamu bayar. Apa sih? Mana lihat aksesorisnya, Bel? Ada mahkotanya kan? Iya. Ini pikiran kakak juga? Iya. Namanya Queen Series. Tuh. Gemes. Ada mahkotanya. Lucu. Ayu Nepal. Pol. Antingnya juga lucu kan? Iya. Nih gelangnya juga. Tuh. Gelangnya apa? Ini koleksi terbaru lucu kita. Kan? Namanya Queen Series. Terus bisa di-adjust ininya. Jadi iya. Yang bikin kekecilan gini-gini. Oh no. Api. Wah. Itu nan. Saking mager, mesti keramas, kayaknya ngantuk. Ngetiem. Nah, kalau udah digelapin gini, jadi nggak usah di shading-shading. Ada loh kalau orang penganten tapi dia make up ini tiduran ada loh. Ada dan nggak boleh ngeliat kaca. Emang ya? Iya dong, nggak boleh ngeliat kaca seharian kak. Nggak tahu tuh bentukannya seperti apa tuh nggak ngerti. Kau pernah? Enggak lah. Siapa namanya? Make up bisa juga? Enggak, dia lulusan otomotif tuh. Tapi harus belajar make up ya. Mau ngapain mau jadi montir lo? Tapi dia alisnya aja lo bentuk. Hari datang juga ya kameramen kita ya. Masa dari tadi Gendisha yang kerja dulu tadi. Tanya Bella ngapain tadi? Ini konsepnya apa sih pegawai nganggur ya? Oh, Oke. Ya udah begini terus aja. Oke. Mau lihat gelang baru saya? Oh, masih. Bagus loh. Ini dari YT Utama Putra yang kolaborasi bareng Ivan Yuna. Dari YT? Dari YT Utama Putra. Ini yang Queen Series namanya. Ini dong mahkotanya tuh. Lucu banget. Cakep ya. Mau dong. Tuh lihat tuh hasilnya. Kenapa ditutup? Mau tau gak kenapa ditutup? Kenapa? Karena ini nanti bakal jadi karya yang besar. Yang di balik kertas ini? Di balik kertas ini. Jadi aku kalau lagi nyari inspirasi, itu nyendiri, dengerin lagu yang aku lagi suka. Kayak gitu ya, tuh. Gila gak tuh? Bener-bener sendiri tuh. Gila gak tuh? Emang treatmentnya Super Mega Bintang beda ya. Cie, fotonya viral lo ya, berdua ya. Ya. Hah? Apakah ya, tahun depan? Ini nih yang lagi... Mahkotanya? Tahu, cincinnya nggak ada. Hah? Cincinnya emang nggak ada. Oh, aku lupa deh mahkotanya di kepala kamu. Au! Aduh, bisa. Aura kayak agen-agen gitu ya.
Mohon maaf nih, kenapa sih? DJ juga belum main. Udah kangen ya, mau keluar ya. Sabar. Kayak Edward Cullen gak sih? Kayak gitu mau makan minum darah. Ih, kok nyanyi sih? Kok berhenti? Padahal udah konser. Kamu tuh penyanyi loh. Mau syuting apa sih? Kita syuting buat YT Utama Putra. Ini ada divisi, dua divisi gitu. Ya udah. Cari duit buat 2021, say. 2021 tinggal sebulan, etek. Oke, action. Ini Charlie-nya ya. Mas baru ya. Kita mas beneran. Punya kayupan cuma silver. Mohon maaf nih. Gak apa-apa lah ya. Oke, yuk, tolong mas. Mau pulang, maunya digoyang. Gak mau pulang, dunia digoyang. Ah, kenceng banget. Udah kenceng banget. Nyarinya tembok. Udah mules. Maaf, kopi dong. Guys, thank you so much sudah ngikutin kesibukan kita hari ini. Semoga TVC kita bagus buat YT Utama Putra, karena YT Utama Putra tuh berjasa banget buat yayasan kami, Yayasan Dunia Mega Bintang. Mahkotanya Aura, mahkotanya Bella, itu dibuat dengan hati yang luar biasa oleh YT Utama Putra. Dan apa yang dipakai mereka hari ini adalah akan segera di launching nantinya. Ini koleksi ini terinspirasi dari Bella sama Aura, karena ini namanya Queen Series Dancing with Igun gitu. Jadi ini ada mahkotanya. Tuh, ini ada mahkotanya. Jadi dia tuh ada anting, ada kalung, ada gelang, ada cincin. Nah, ini ada dua tipe Bella yang heart shape, kalau misalnya yang Aura yang bulat. Jadi ini
emang kepribadian dia gitu. Jadi kayak Bella tuh lebih sweet gitu, kalau Aura tuh lebih kayak strong. Lebih strong gitu. Dan saya tetap lebih besar. Tapi apa? Tapi yang dipakai mereka ini emas, yang dipakai aku silver, karena ini memang dummy gitu. Nggak apa-apa ya kan, yang penting kalian pakai duluan dan ya, dan semoga perhiasan ini bisa cepat sampai di pasaran. Jadi untuk teman-teman yang menyaksikan ini di toko emas seluruh Indonesia, bisa cepat ngedapetin ini. Dan juga kalian harus kepoin Instagramnya YT Utama Putra. Karena apa? Karena kita punya event yang sangat spesial. Jadi buat kalian semuanya, kita punya giveaway banyak banget. Dan kita punya hadiah mingguan juga buat kalian ya. Jadi kalau kalian yang udah follow kita, saya akan memberikan kalung Dancing with Igun buat kalian. Jadi ini memang kesempatan yang sangat luar biasa banget ya. Thank you, jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen. Karena kita udah harus pulang dan istirahat ya. Bye!